suatu hari, keduanya tidak sengaja bertemu di sebuah tempat. Sang mahasiswa sangat senang sekali karena ia berjumpa dengan seorang gemas cerpen yang selama ini ia kagumi. Kemudian keduanya sharing dan mengobrol beberapa saat. Di tengah obrolan itu, si penulis cerpen mulai membahas sesuatu yang menurut si mahasiswa adalah sesuatu yang sangat sensitif. Si penulis cerpen berkata, "Saya tak habis pikir kenapa orang-orang Islam sangat emosional ketika mengetahui Al-Quran dibakar dan dihina oleh orang lain." Kemudian si penulis cerpen berkata lagi, "Bukankah yang dibakar tersebut sebenarnya hanyalah kertas? Sedangkan sejatinya Al-Quran masih murni, tak terjamah, dan tetap tersimpan di Lauhul Mahfuz." Sejurus kemudian, suasana menjadi hening. Lalu, si penulis cerpen mulai menunjukkan beberapa karyanya kepada mahasiswa tersebut. Seketika itu juga, si mahasiswa menanyakan suatu hal kepada si penulis cerpen. "Bolehkah saya pinjam cerpennya?" "Boleh saja, silahkan. Ini banyak kumpulan cerpen karya terbaik saya," ujar si penulis cerpen. Setelah menerima cerpen tersebut, kemudian mahasiswa itu dengan sengaja menyobek beberapa lembar dari halaman cerpen tersebut. Tak disangka, si ahli cerpen dengan emosional berkata, "Loh, saya pinjamkan cerpen ini untuk kamu baca. Kenapa kok malah kamu robek-robek? Kamu sudah memancing emosi saya." Kemudian, si mahasiswa tersenyum. "Loh, Pak, bukankah ini hanya sekedar kertas saja? Sejatinya isi cerpen tersebut kan ada dalam benak Anda. Kenapa Anda juga emosional?" Si mahasiswa pun melanjutkan, "Tahukah Bapak bahwa Al-Quran itu diturunkan Allah kepada manusia untuk dibaca, bukan untuk dibakar-bakar. Al-Quran adalah kitab yang sangat suci dan mulia. Jadi bukan untuk dibakar." Kemudian si penulis merenung. Ia tertunduk malu. Lalu ia meminta maaf atas kekhilafan yang sudah dilakukannya tadi. Oke sahabat, sekian kisah inspiratif kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat di dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.